Saudara, keris adalah warisan budaya bangsa yang memiliki nilai filosofi yang tinggi sehingga anak muda diharapkan tidak meninggalkan nilai adiluhung bangsa. Museum Keris Nusantara yang diresmikan Presiden Jokowi ini menyimpan ratusan keris yang memiliki nilai seni tinggi, termasuk mengkoleksi tombak dan pedang. Ketika meninjau Museum Keris Nusantara di Solo, Ketua Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia, Fadli John, mengatakan koleksi yang dimiliki museum ini cukup lengkap dan memiliki nilai seni tinggi. Menurut Fadli, budaya adalah elemen penting pembentukan karakter sekaligus menjadi identitas yang membedakan satu komunitas atau bangsa dari komunitas dan bangsa yang lainnya. Tanpa budaya, orang jadi tidak memiliki identitas. Untuk itu generasi muda harus bisa melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, termasuk keris. Budaya perkerisan bukan hanya dikenal dalam masyarakat Jawa, tapi juga Sunda, Madura, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, serta Sunda kecil. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Fadli John juga berkesempatan melihat sejarah perkerisan Nusantara yang tertuang di pahatan arca di Candi Ceto dan Candi Suku. Candi Suku dan Candi Ceto yang berlokasi di lereng Gunung Lawu ini juga menjadi salah satu objek wisata sejarah yang cukup unik.